jumpa lagi di channel saya. Hari ini kita akan memberikan tutorial cara mengedit foto agar foto itu tetap terlihat proporsional dengan menggunakan aplikasi yang ada di Windows. Jadi ketika kita install Windows, otomatis akan ada aplikasi tersebut, yakni namanya Paint. Jadi kita ketik di sini, cukup familiar ini. Ya, jadi aplikasi inilah yang akan kita gunakan untuk mengubah ukuran foto. Selanjutnya kita buka foto yang akan kita ubah ukurannya. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk membuka. Yang pertama dengan file, kemudian open. Selanjutnya pilih file yang akan dibuka, ya, misalnya ini. Cara yang kedua, bisa langsung dari file ini diseret, dimasukkan ke aplikasi Paint, kemudian dilepas. Bisa dengan cara itu. Kemudian untuk bisa melihat full ukuran foto, bisa di ini, tombol ini, atau pakai kontrol scroll untuk mengecilkan, ke belakang, ke depan untuk membesarkan. Oke, selanjutnya untuk melihat ukuran file ini bisa dilihat di sini, resize, kemudian pixel. Jadi ukuran aslinya foto ini adalah 4000x1840. Ini nanti akan kita ubah menjadi ukurannya 750x. Nah, ini kita checklist, ya, kita hilangkan biar di sini menghasilkan 421. Jika kita okekan, maka gambarnya akan terlihat tidak proporsional. Jadi mobilnya semakin meninggi, anaknya juga semakin meninggi. Jadi ini tidak proporsional. Sehingga ada cara yang bisa dilakukan, ya, kalau saya Ctrl Z untuk mengembalikan semula, resize, kemudian ini tetap di checklist. Ini ukuran aslinya adalah 750x341. Gimana caranya agar ini bisa menjadi 421? Ya, kita harus sedikit berusaha untuk memotong, ya. Jadi ini kan horizontalnya kita kurangi, kemudian crop, kemudian kita cek di sini berapa, 754, ini 412. Jadi ini bisa kita, karena selisihnya sedikit, kita ubah aja di sini 421, kemudian kita oke. Jadi tidak banyak perubahan karena cuma sedikit yang kita ubah. Selanjutnya save as, kemudian kalau di sini filenya berupa PNG atau yang lain, maka diubah menjadi JPEG. Karena ini udah JPEG, berarti udah nggak ada masalah. Karena ini nanti fotonya akan digunakan untuk menjadi foto di postingan website atau WordPress atau blog, itu lebih baik menggunakan foto dengan ekstensi JPEG.